Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SME bersama saya Najib Arof. Hari ini topik yang saya kira amat menarik berkaitan dengan tahap kemahiran pekerja di Malaysia. Dan pekerja ini kebanyakan, realitinya industri di Malaysia ini industri perusahaan kecil dan sederhana. Jadi kebanyakan pekerja berada di bawah industri IKS dan juga di bawah perusahaan kecil dan sederhana ini. Jadi penting untuk kita meningkatkan kemahiran mereka, lebih-lebih lagi apabila kita ingin menuju ataupun mengadaptasi kepada industri 4.0. Dan juga pada masa yang sama, kita ingin menyelesaikan masalah produktiviti kita yang stagnan ataupun stagnan lah kita kata pada masa ini. Kita perlu tingkatkan lagi untuk memastikan bahawa gaji itu meningkat dan sebagainya. Makna ada kesan limpah positif dalam meningkatkan kemahiran pekerja ini. Ini yang ingin saya bincangkan pada jam ini, iaitu bersama dengan Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, orang yang pakar bercakap tentang pekerja yang mahir di Malaysia ini. Kita nak bercakap terlebih dahulu. Seperti masalah yang saya sebutkan tadi, ada dua, iaitu pada masa yang sama produktiviti kita stagnan. Kita nak tingkatkan supaya gaji itu meningkat dan sebagainya. Kedua, kita juga menuju kepada industri 4.0. Ini juga memerlukan pekerja yang mahir tahu industri itu, tahu bagaimana nak aplikasi dan sebagainya. Tetapi realitinya, adakah pekerja terutamanya di bawah PKS ini dilatih untuk bersiap siaga berdepan dengan semua cabaran, terutamanya meningkatkan produktiviti dan juga IR 4.0 ini? Kalau kita tengok sekarang ni, industri kecil dan sederhana, PKS, mereka ni seakan-akan seperti satu telah terperangkap dengan satu keadaan di mana bercakap tentang latihan ini ianya haruslah datang daripada institusi latihan kemahiran ataupun institusi pengajian tinggi semata-mata. Sedangkan kita seharusnya berfikiran bahawa akses untuk mendapatkan upskilling, reskilling, lifelong learning itu harus lebih terbuka luas. Dan hal berkaitan dengan latihan peningkatan tenaga kerja ini bukan semata-mata digalas tanggungjawabnya oleh institusi latihan semata-mata, tetapi industri itu sendiri harus ada partisipasi dalam konteks untuk meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Ini yang sebenarnya harus dimainkan peranan oleh majikan. Namun begitu, pekerja yang menyambut seruan untuk peningkatan kemahiran, mereka juga tercari-cari apakah inisiatif-inisiatif yang ada. Sedangkan hari ini kita lagi masih terkongkong dalam perangkap bahawa bercakap tentang latihan adalah bermula daripada lepasan sekolah dan sebagainya. Namun pekerja yang sedia ada untuk meningkatkan kemahiran mereka masih lagi tercari-cari di mana nak mendapatkan latihan ini. Kalau dia ada inisiatif sendiri pun, di mana institusinya? Jadi ini yang sebenarnya mengekang atau menyekat tenaga kerja untuk meningkatkan kemahiran dan juga akhirnya keupayaan untuk meningkatkan gaji. Dan majikan juga melihat kalau dia nak partisipasi, juga tidak ada inisiatif ataupun insentif yang menarik diberikan kepada IKS-PKS ini. Okey, kita cuba mencari akar kepada permasalahan ini. Yang mana dahulu datang dahulu? Adakah permasalahan tidak tahu apa bentuk latihan yang diperlukan? Ataupun kedua, adakah kurangnya insentif untuk menggalakkan majikan memberikan latihan? Mana satu yang kita perlu memberi tempuan? Sudah tiba masanya sekarang, industri latihan di Malaysia ini bukan semata-mata melahirkan golongan juruteknik ke atas, tetapi juga harus memikirkan bagaimana pekerja bawahan ini juga adalah pekerja yang berkemahiran, walaupun dia adalah di peringkat pekerja bawahan. Soal siapa datang dulu ini sudah pastinya ialah industri. Industri sendiri yang lebih mengetahui bahawa apakah keperluan operasi perniagaan mereka. Kerana industri juga yang akan meletakkan tenaga gaji yang sewajarnya kepada pekerja yang dia pilih. Okey, cuma pekerja-pekerja yang dilatih daripada institusi latihan kemahiran ataupun pengajian tinggi adalah hanya mencapai minimum standard saja. Soal bagaimana experience, soal bagaimana skill, pengetahuan yang ditahap macam mana supaya pekerja ini memenuhi taraf kompetensi yang ditetapkan adalah ditentukan oleh industri. Bermakna kita juga melihat kepada permasalahan PKS ini, biasalah kegusarannya adalah berkaitan dengan kos. Kalau mereka boleh menggunakan pekerja setiap ada pada kadar kemahiran semasa, mengapa perlu menghantar kepada kemahiran yang lebih tinggi? Mungkin itu ada setengah PKS yang berdepan dengan dilema tersebut. Bagaimana untuk kita membantu mereka ataupun menyedarkan bahawa perniagaan-perniagaan terutamanya PKS ini pentingnya untuk mereka melatih, memberi kemahiran kepada pekerja supaya mereka lebih produktif dalam penghasilan produk maupun perkhidmatan mereka? Sebenarnya kalau kita secara jujurnya, ini adalah industri ini haruslah bersifat
ada nilai nasionalisme yang tinggi. Kenapa saya kata begitu? Saya tidak nampak kos latihan yang tinggi kalau dianya diterajui oleh industri. Kerana peralatan yang diguna pakai, mesin yang diguna pakai, equipment tools yang diguna pakai memang dah tersedia ada untuk operasi perniagaan. Cuma bagaimana peralatan-peralatan di tempat kerja itu dimaksimumkan penggunaannya dalam bentuk latihan. Dan akhirnya akan mengurangkan kos-kos latihan seseorang rakyat Malaysia itu kalau dia belajar di institusi pengajian tinggi ataupun institusi kemahiran. Cumanya bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan insentif seperti geran padanan, pelepasan cukai peralatan, mesin dan sebagainya yang boleh digunakan untuk production dan juga latihan itu dinikmati oleh majikan ataupun industri. Sejak sekian lama, insentif yang diberikan adalah bersifat pelepasan cukai. Kan? Dan saya rasa ini sudah tidak lagi mencukupi dalam konteks revolusi industri 4.0 yang ada di mana penggabungan banyak elemen, contohnya berkenaan dengan automasi yang menggabungkan mekanikal, elektrik, elektronik dan sebagainya, ini memerlukan apa ni insentif yang lebih menarik lagi. Kerana investment ini adalah cukup besar bagi salah satu majikan. Dan majikan juga melihat kalau diberi peluang menggunakan kemudahan-kemudahan ini kepada mereka yang apa ni zero base yang baru masuk ke alam pekerjaan dan diberi latihan, kerisauan berkenaan dengan kerosakan dan sebagainya itu akan berlaku. Sebab itu pentingnya insentif-insentif tertentu yang lebih menarik minat industri untuk diberi peluang kepada mereka ini terlibat secara langsung dalam latihan. Sistem pendidikan juga seperti yang disebutkan tadi, walaupun tidak hanya perlu digalas oleh sistem pendidikan, namun sistem ini juga penting. Kita mahu melatih mereka supaya mereka bersedia dengan industri dan juga kepakaran yang diperlukan kepada industri. Adakah dengan kita berfokus kepada TVET sebagai contoh, kita telah berjaya mengubah sistem pendidikan kita untuk memastikan bahawa sistem pendidikan itu berhubung rapat dengan apa keperluan industri semasa, terutamanya dalam bidang-bidang berkemahiran tinggi ini? Hari ini memang ramai orang bercakap tentang TVET. Bahkan di pihak pengajian tinggi juga sudah ada TVET high learning. Okey. Dan begitu akhirnya sekali ini bagaimana pendekatan TVET itu yang benar-benar memberi kepada industri itu yang ditekankan. Kerana saya masih lagi berpegang kepada konsep public private partnership kerjasamawan swasta tadi. Sebab kalau institusi pengajian selalu mengatakan bahawa kurikulum mereka up to date dan sebagainya, namun begitu selepas 3 atau 5 tahun mungkin pelajar itu hanya akan belajar sejarah teknologi, dia tidak belajar teknologi yang sedia ada. Ini yang merisaukan kita dan akhirnya akan memberi kesan besar kepada pekerja yang nak bekerja tu kerana industri bergerak terlalu pantas. Okay, sebab itu pentingnya industri berada di dalam latihan. Dan bercakap tentang kerangka pendidikan di Malaysia juga khususnya yang berkaitan dengan TVET juga harus berubah. Dia tidak boleh lagi kita samakan 20 tahun punya sistem dengan yang dilalui pada hari ini. Kerana hari ini cabaran-cabaran teknologi itu memaksa secara suka atau tidak suka kita untuk turut partisipasi dalam hal tersebut. Kalau tidak, kita akan hanya melahirkan tenaga kerja yang mungkin tidak banyak memenuhi keperluan industri, tapi kita merasa ianya memenuhi keperluan industri. Okey, itu sahaja masa yang kita ada. Episod seterusnya akan terus membincangkan apa keperluan industri PKS di Malaysia, cabaran mereka dan juga bagaimana untuk kita memastikan peningkatan mereka menyumbang secara lebih meluas kepada ekonomi Malaysia, bergerak kepada tempoh yang kita sasarkan 2020 dan ke hadapan. Sekian sahaja, saya Najib Arif. Assalamualaikum, salam hormat.